Batang-batangnya di sini pakai aluminium, terus batang tengahnya ini tebel banget. Pas. Wih, ngeseng. Cuma layangan harus tetap dijagain karena kadang-kadang anginnya hilang. Tidak pedas tapi pakai lombok. Ya. aduh, nuncap. Co-pilot tidak pakai baju. Nah, ini robek. Harus dilem lagi. Wih, mancing lo dapat ikan baby GT. Apa umpannya, Bli? Udah mati. Udah mati? Ya, udah motor. Wih, banyak lo dapatnya. Berapa? Wih, banyak. Di mana biasanya yang paling banyak? Di sini aja, Bli. Oh, ini nih? Ya. Selamat datang Cilaka Mantra Family. Halo semuanya, hari ini saya sedang berada di Pantai Kuta. Tadi ngeliat orang mancing ya, dapat baby shark. Huh? Bukan baby GT itu. Kapan-kapan kita mancing di sini ya. Tanya di sini ikannya banyak baby GT. Ya, hari ini saya mau terbangin layangan cotek. Cotek blolong, tapi dari kain. Pertama kali saya punya cotek blolong dari kain. Saya belinya ini dari Agung Mengui yang bikin bebean H dulu itu ya, tapi belum dites terbang. Sekarang saya yang tes terbang. Semoga mau mengudara. Kekresi. Nah, ini dia coteknya. Jepret. Sebelum saya merakit, pastikan kalian subscribe channel sekarang juga, subscribe dan follow Instagram kami yang Antara Family. Yehi. Aduh, habis suara saya loh. Hey. Gak biasa loh. Halo. Dia dari tadi gini-gini terus nggak dihaloin. Nggak dipedulikan. Sekarang baru halo. Halo. Bagaimana pantaimu? Penuh pasir. Kamu nggak jemuran lagi? Ya, udah pakai bikini. Oh, udah pakai bikini. Dia entar lagi mau renang nih. Jadi ikan duyung. Oh, apa itu? Lihat. Oh iya, pasir ya. Iya, kita rakit dulu ya. Dari timangnya sudah saya kasih snap. Waktu beli masih belum dapat beginian ya. Polosan layangan aja, belum dites terbang. Sekarang saya yang tes terbang nih. Kenapa, Markus? Kepiting, kaki kepiting. Mana dia kaki kepiting? Coba lihat. Kamu temuin di mana? Aku gak tahu. Wih. Kukunya panjang. Tadinya yang atas ini agak di bawah sedikit, jadi kayaknya kendor. Terus saya naikin penyangga apa namanya tapak atasnya ini. Sekarang udah kenceng deh, woi kenceng banget. Kalau di review cuma begini aja. Batang-batangnya di sini pakai aluminium, terus batang tengahnya ini tebel banget. Tarikan sayapnya lumayan kenceng nih ya. Batang ini agak tebel di sini. Di sini tipis. Ini agak ngeri-ngeri sedap saya di sebelah sini. Semoga nggak kenapa-kenapa ya. Semoga mau mengudara, belum dites sama sekali. Ayo kita tes ini. Siap untuk traveling. Ih, lolong kain, siap untuk traveling. Crazy. Mau di kakinya ini agak kendor tukupannya ya. Enggak masalah lah. Yuk, let's go. Sarung tangan jangan lupa. Kemarin waktu nerbangin cotek pink itu, aduh ini robek tangan saya. Kita gas. Semoga mengudara. Oke, layangan udah naik. Tadi begitu ada angin, saya terbangin push gitu ya, tanpa ditunjuk-tunjuk lagi. Cuma ini anginnya masih main-main menurut saya, karena ini layangannya turun-turun terus tuh. Nah, ini turun-turun lagi tuh. Tuh. Gribek-gribek. Nah, naik lagi kan. Anginnya yang kurang, masih belum datang anginnya. Kita tunggu aja. Dan saya lihat di langit, layangan-layangan lain juga nggak banyak ya. Hanya beberapa aja dan udah tinggi-tinggi banget. Cotek blolongnya ini naik turun terus dari tadi. Woi, itu lihat tuh, dudut, nah, iya, woi, mengudara, kekresi. Cotek blolong sampingnya kuning, mengudara, iya, nah, itu kan. Kayak jangan dikedapin lagi, tunggu angin yang kenceng, apakah anti badai atau bagaimana ya. Tunggu aja deh, atau saya tinggiin aja lagi dikit biar dapat angin yang bagus ya. Jadi kayak keberatan tali nih, nah, itu kan. Nggak mau narik ya, nggak ada tarikannya nih. Karena udah lumayan tinggi. Nyemplung dah dia. Jangan nyemplung, woi. Dud, ah. Ayo. Woi, mantap. Kita ulur lagi biar dapat angin yang bagus. Cotek blolong kain mengudara kekresi. Asik juga nih. Kalau yang kain-kain gini itu enak ya. Awet, gak gampang rusak. Kalau yang plastik itu cepet banget robek plastiknya. Woi, mau gak sih lu? Mau lihat layangannya? Dah, lihat layangannya. Mana layangannya? Wih, ditarik sama Tobias. Ih, tarik. Iya. Iya. Ih, jatuh dia. Jatuh layangannya. Layangannya mau jatuh karena angin atau terlalu jongkok. Jadi saya tarik aja dulu. Ah, ini kencang sini anginnya.
Oh, jatuh. Mungkin jongkok ini ya. Tapi awannya juga pelan di atas. Mungkin anginnya juga pelan. Jadi kita turunin aja dulu. Ntar tunggu angin kencang baru kita naikin lagi. Iya, iya, jangan sampai nyangkut. Nah. Hei. Nah. Ini. Set, mendarat dengan selamat. Kekerisi. Wah, oke. Kita coba naikin lagi ya. Semoga mau mengudara. Set. Tut. Angin. Ayo. Tut. Saya kedapin lagi. Tut. Nah, ini baru pas kayaknya. Angin udah mulai badai. Iya. Tut. Tut. Nah. Pas. Ngeseng. Oke, ulur lagi. Kita cari dia mau ngeseng kemana, kita setel nanti. Berenang. Iya. Udah bagus nih. Tapi masih agak ke kiri sedikit. Cuma ini harus diulur aja biar batangnya lemas ya. Bros nih, bros. Nah, good. Nah. Tinggiin aja lagi ya. Kasir. Tinggiin lagi. Benar-benar asik. Ayo ke sini ke Pantai Kuta main bareng layangan sama Antara Family. Kekerasian. Udara. Cuma satu aja layangan di pantai nih yang udara ya. Gak ada layangan yang lain. Saya juga buat cotek pink nih. Saya maunya rencana ngetes lagi. Kemarin kan tes kena badai. Cuma masih belum puas saya. Karena masih agak ngeseng-ngeseng sedikit ke kiri. Saya mau pastikan lagi dia gak ngeseng. Mungkin ini saya patok dulu terus saya naikin yang pink ya. Kita lihat situasi dan kondisi. Woi ngelok dia lo. Belolong kain mengudara. Kekerasi. Oke, nggak terasa di sini udah hampir 2 jam ya. Di Pantai Kuta ini asik banget, nggak ada yang main layangan, cuma saya aja yang main layangan. Barusan saya naikin cotek pink ya, yang dibuat sama Pak Kembar. Kelihatan tuh bedanya di atas ya, ntar kita lihat sama-sama. Anginnya hari ini benar-benar nggak stabil ya, jadi hilang, ada gitu terus. Nggak terlalu kenceng, nggak terlalu pelan juga. Cuma layangan harus tetap dijagain, karena kadang-kadang anginnya hilang. Saya patok di sini nih. Cotek pink dan lolong. Widuh, cotek pink mengudara. Tapi kalau tarikannya memang lebih kencang ke cotek pink. Ukurannya mirip-mirip, hampir sama lebarnya itu. Kalau belolongnya ini lebih panjang aja ukuran bodinya ya. Kalau yang cotek pink lebih lebar. Hampir kayak lengan kaplek tuh belolongnya. Dua-duanya kita tariknya. Kencang. Menguing. Iya, manuver-manuver semua di sini ya. Oke, santai-santai di sini dulu ya. Sambil menikmati kelapa muda, menikmati pantai, menikmati orang berjemur. Kekerisi. Hari ini khusus latihan terbang lagi. Harus latihan di tempat yang kosong daripada di rumah. Udah nyangkut genteng orang, ntar nyangkut ke gentengmu. Seneng kamu nanti ya. Kamu ambil layanganku. Bikin apa kamu? Nasi. Nasi apa itu? Nasi campur. Nasi campur. Boleh saya beli satu, Pak? Tunggu lagi dimasakin. Lagi dimasakin? Ya. Tidak pedas ya? Ya. Tidak pedas tapi pakai lombok. Emang dulu pedas. Masa? Lomboknya. Kegeresi. Sudah lumayan lama di sini. Sekarang kita saatnya untuk menurunkan layangan. Kok pening? Yang pertama. Apa, Tobias? Kok pening? Sekop itu? Iya. Udah. Oke, sekarang kita turunin layangannya yuk. Cotek pinknya kita turunin dulu, habis itu kita turunin belolongnya. Bandung-bandung mereka di sini. Tuh sampai mengkilat gini ya. Lumayan tarikannya. Tarik. Iya, mau blangsot. Aduh, mau bandung. Nah, lepas. Mau bandung deh malahan. Yuk, turun. Set. Aduh, nuncap, selalu nuncap ya landingnya ya.
aman, tidak patah. Lanjut kita turunin codek belolong. Semoga tidak nuncap ya, turunin ya. Jangan sampai nuncap. Co-pilot, tidak pakai baju, gajinya panasan ya? Kurang untuk beli baju. Oh, gajinya kurang untuk beli baju, dia nggak pakai baju makanya ini ya. Huh? Terlihat ada yang robek. Untung nggak lepas ya. Set. Dud. Uy, ngamuk. Iya. Jangan ngeseng. Maju, maju, maju. Ada lampu di sana. Nah, pas. Pas. Iya. Mendarat dengan selamat. Kukurisi. Nah, ini robek. Harus dilem lagi. Kurang lemnya nih. Kita lem di rumah. Oke, itu aja keseruan kita hari ini. Nerbangin layangan codek belolong dan codek pink. Codek belolongnya ini pertama kali terbang ya. Masih belajar terbang. Dan codek pinknya juga masih tadi saya latih terbang. Seru banget lah pokoknya ini. Bisa dinaikin di rumah keduanya. Yang tadi belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini. Follow Instagram kami Hantara Family. Cintai keluarga kalian, sayangi keluarga kalian. Tuh, jadi saya disini. So, good crazy. Pulang yuk.